seni tari di Cianjur Jago antar perguruan se-Kabupaten Cianjur tahun 2016 saya nyatakan secara resmi dibuka. Telah dibuka untuk festival pencaksilat seni budaya Kabupaten Cianjur ya, dan insya Allah ini termasuk 7 pilar budaya Cianjur, yang ketiga yaitu Menko. Mudah-mudahan diawali dengan festival seperti ini, yang seperti yang kita harapkan, Cianjur, Kabupaten Menko ini bisa terwujud, sehingga bisa menunjang terhadap visi-misi dari Kabupaten Cianjur, Cianjur lebih maju dan agamis. Ya, untuk kedepannya, saya berharap ini pencaksilat ini saya berharap untuk bisa dilestarikan, untuk bisa dijadikan nanti ekstrakurikuler wajib di tiap-tiap sekolah. Saya barang dan teman-teman diusulkan untuk segera merapatkan barisan, bahkan mengamanatkan kabupaten satu pola jenis yang berbagai aliran perguruan, ego perguruan kita hilangkan. Insya Allah saya optimis terwujud. Karena setiap malam Sabtu di padepokan saya selalu berkumpul para guru-guru, para pendekar-pendekar IPSI selalu berkumpul di kami. Perkembangan pencaksilat yang ada di Cianjur, ya alhamdulillah masih tetap eksis, tetap bertahan, walaupun mungkin event itu jarang dilaksanakan. Dan mohon kepada para insan silat yang ada di Kabupaten Cianjur agar selalu mulai menjaga melestarikan budaya pencaksilat ini, warisan dari nenek moyang kita. Saya sangat bersyukur ya dengan adanya festival pencaksilat seni yang ada di Kabupaten Cianjur.